Oke teman-teman, selamat datang di komputer Android. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara blur bagian video yang cara blur bagian pada bagian video. Jadi ini menyangkut masalah privasi. Contohnya saja kita ingin memblur bagian video yang tidak ingin orang lain lihat. Nah, di sini saya menggunakan Filmora sebagai editor videonya atau Wondershare Filmora. Nah, sebelumnya saya sudah buat video tentang tutorial Wondershare Filmora secara lengkap. Anda bisa cek pada channel YouTube saya. Oke, langsung saja kita klik full feature. Nah, sekarang kita klik import atau kita masukkan terlebih dahulu video yang akan kita edit. Di sini sebelumnya saya sudah membuat satu video yang akan diedit. Saya pilih yang ini. Oke, ini videonya. Nah, coba kita play terlebih dahulu. Nah, ininya nantinya akan kita blur pada bagian password agar tidak dilihat orang lain untuk passwordnya pada email atau pada bagian login atau pada bagian video Anda yang lain, terserah. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang coba kita preview bagian video yang akan diedit. Nah, contohnya saja mulai dari sini pada bagian password. Nah, sekarang kita pada bagian video kita ini kita klik lalu pilih split. Nah, sampai mana nantinya dia akan di blur kita tentukan terlebih dahulu dengan geser. Oke, sampai di sini saja, coba. Oke, pause. Nah, sampai di sini kita split kembali, klik kanan pada video ini kita split. Nah, untuk bagian yang ini yang telah kita bagi sebelumnya, kita klik kanan lalu pilih power tool. Nah, klik. Oke. Okay. Lalu kita pilih di sini pada bagian kanan ada pilihan mosaic. Coba kita ulangi, klik kanan pada bagian yang akan di blur yang telah kita split atau potong. Klik power tool. Nah, lalu kita klik pada bagian mosaic. Nah, lalu checklist di sini untuk apply mosaic to the clip, lalu klik add. Nah, di sini ada bagian sebuah kotak sebagai blur videonya. Nanti kita akan blur pada bagian password. Saat kita mengetik password, dia akan di blur. Oke, coba kita preview, klik play. Nah, jadi saat kita mengetik password, dia tidak akan nampak. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang coba kita play kembali, kita preview. Oke, setelah kita klik username, nah, untuk bagian passwordnya akan di blur. Coba sekarang kita lakukan kembali pada untuk contoh login akun Google. Kita preview untuk username-nya biar saja ditampilkan. Nanti kita akan blur pada bagian pengetikan password. Oke, sekarang akan mengetik password. Kita pause atau berhentikan terlebih dahulu, lalu pada bagian video ini kita klik kanan lalu klik split. Kita akan memilih bagian yang akan kita blur, lalu kita play kembali. Nah, sebelumnya ini harusnya tampak pada video aslinya. Nah, pada saat
namun kita akan mengedit agar tampilannya di blur. Oke, kita blur saja bagian-bagian ini. Kita klik kanan pada video yang akan di blur, lalu klik power tool. Nah, ini dia tadi. Sekarang kita pilih mosaic, lalu checklist apply mosaic to the clip, lalu add. Nah, setelah kita klik add, akan muncul kotak bagian blurnya. Nah, kita tempatkan, apakah kita geser atau perbesar atau perkecil juga bisa. Nah, namun saya buat ukurannya segini, seperti ini. Oke, lalu klik OK. Nah, coba sekarang kita review untuk video kita yang telah kita edit. Coba kita ulangi. Nah, pada saat pengetikan username masih nampak, namun pada saat pengetikan passwordnya sudah di blur atau tidak tampak lagi. Oke. Begitu juga untuk saat login Google. Nah, pada bagian pengetikannya sudah dilakukan blur. Oke. Anda juga bisa mengedit bagian video yang lain, contohnya ada bagian video Anda yang pada video tersebut ada bagian yang tidak harus ditampilkan atau disamarkan, bisa menggunakan Wondershare Filmora. Nah, setelah selesai klik save atau pilih save project. Kita buat namanya blur. Lalu save. Nah, untuk menjadikannya ini video yang setelah diedit, kita export create video. Oke, lalu klik export. Sebelumnya Anda bisa lihat tutorial tentang Wondershare secara lengkap. Nanti coba cek pada bagian deskripsi, saya akan sertakan. Oke, terima kasih.